Minggu sore, polisi terpaksa menembak Saiful, pelaku rampok yang menembak Italia Chandra di Komplek Bugel Indah Karawaci, Tangerang pada 12 Juni lalu. Pelaku pun tewas ditembak petugas karena sempat melakukan perlawanan dan mengabaikan tembakan peringatan. Penangkapan Saiful dilakukan di Jalan Lintas Timur, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata api jenis revolver dan amunisi, beberapa kunci letter T dan peralatan lainnya. Ya, yang bersangkutan saudara Saiful ini merupakan DPO dari Polda Banten. Terus kemudian kami mohon maaf belum bisa mengidentifikasi berapa LP yang sudah dilakukan karena yang bersangkutan meninggal dunia. Tapi nanti kalau saudara Man yang memboncengkan saudara Saiful melakukan tindak pidana ketemu, kita tangkap, mungkin bisa kita kembangkan. 12 Juni lalu, Italia Chandra Kirana tewas tertembak oleh dua pelaku pencuri motor di rumahnya di perumahan Bugel Indah, Tangerang, Banten. Italia tewas setelah melawan dan melemparkan sapu kepada pelaku karena tembakan dari jarak dekat. Rekaman CCTV di rumah korban dijadikan salah satu bukti polisi untuk mengejar pelaku. Kini, polisi masih mengejar salah seorang rekan Saiful yang ikut dalam aksi pencurian motor tersebut. Christian Syah melaporkan untuk NET.